Wakil Kapten Garuda Select Jilid 5, Ferry Muradi, berhasrat untuk bisa membela timnas Indonesia. Berposisi sebagai bek tengah, ia menjadi Kakang Rudianto sebagai panutan. Bukan tanpa sebab, selain karena posisi yang sama, Kakang Rudianto kebetulan juga alumni Garuda Select. Ia salut, pemain Persib Bandung itu sudah menjadi andalan bersama timnas Indonesia U20. Impian Ferry Muradi mendapatkan respon dari netizen. Bahkan ada yang mencolek akun Instagram pelatih Sintayong agar bisa dipantau. Ferry Muradi digadang-gadang sebagai bek tengah masa depan timnas Indonesia. Ia pernah dipanggil ke timnas Indonesia U16 besutan Bima Sakti pada 2020. Selang setahun, pemain asal Ternate itu berkesempatan menimba ilmu bersama Garuda Select angkat keempat. Ia pun kembali masuk skuad Garuda Select di edisi selanjutnya. Bersama Garuda Select, Ferry Muradi kini aktif melakoni sejumlah pertandingan. Pemain kelahiran 2005 itu langganan dipilih oleh Des Walker dan Dennis Wise. Bahkan ia didapuk menjadi wakil kapten Garuda Select. Tired eyes need a cup of blend, that's right, in the AM that's my only friend, no light, just the sun coming up on the horizon, I lose track of time, yeah, move.